Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel saya Limanto27. Ya, saat ini saya berada di stasiun Surabaya Gubeng dan akan melakukan perjalanan dengan kereta api Sancaka. Ya, Sancaka pagi yang keberangkatan jam 9 dari stasiun Surabaya Gubeng. Ya, ini berangkatnya masih 1 jam lagi dan saya akan berangkat menuju Madiun dengan tarif khusus 2 jam sebelum keberangkatan. Ya, 2 jam sebelum keberangkatan. Itu lebih murah untuk kereta api Sancaka yang kelas premium, ya aku ngambilnya kelas premium. Itu tarifnya Rp45.000 saja ya, Rp45.000 saja untuk 2 jam sebelum keberangkatan ya. Ini perlu diingat yang tujuan Madiun yang keberangkatan dari stasiun Surabaya Gubeng. Ya, kita akan langsung saja naik. Seperti apa kereta api Sancaka? Yuk, kita langsung saja ini. Jika kalian suka dengan video saya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel saya Limanto27. Yuk, kita langsung saja masuk ke peronnya ini di jalur 6. Ya. Stasiun Surabaya Gubeng Baru ini ya, Gubeng Baru. Kalau di video saya yang kemarin waktu turun dari Pasundan tambahan itu turunnya di Gubeng Lama ya. Ya, itu untuk pemberhentian dan kedatangan kereta api kelas ekonomi saja ya. Di stasiun Surabaya Gubeng Baru ini pemberhentian kereta api kelas eksekutif premium bisnis ya. Nah, kita langsung saja masuk. Ya. Ini tiketnya ya. Ini ada tarif ya, di sini Rp45.000 untuk 2 jam sebelum keberangkatan untuk kereta api Sancaka untuk tujuan Madiun. Ya. Kita sudah board, saya sudah masuk ya, ini sudah di boarding. Ya, nanti akan tersedia di peron antara 5 sama 6 perkiraan kereta api Sancaka akan masuk. Kereta api Sancaka dengan nomor KA 175, ya 175A, itu akan masuk di jalur 1. Tuh, sebentar lagi keretanya akan masuk. Ini dia keretanya. Ini lokomotif hidung kotak. Ini seri CC berapa kita lihat. Motifnya CC204-0301 Depo Induk Yogyakarta. Ya, kita langsung masuk saja ini. Saya ada di gerbong 1 kebetulan juga. Ya, pas banget dengan tiket. Ya, ini di gerbong 1. Oke, di sini saya ada di jalur 6. Ini kereta api Sancaka yang akan diberangkatkan 13 menit lagi dari stasiun Surabaya Gubeng. Ya, kita ada di premium 1. Oh, ya. Kalau untuk Surabaya Madiun untuk kereta api Sancaka untuk kelas premiumnya 2 jam sebelum keberangkatan itu Rp45.000. Ya. Sedangkan eksekutif kalau yang pagi Argo Wilis itu Rp65.000. Ya, ini dia ya, kereta api Sancaka.
sebentar lagi akan diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng. Ya, di mana di tanggal 28 ini puncak arus mudik ya, ramai ya, udah mulai ramai yang mudik lebaran. Ya, di sini juga ramai penumpang kereta api Sancaka yang tujuan Jogja, Solo ya. Sancaka sudah diberangkatkan pukul 9 tepat. Kita dikasih masker ya, maskernya ini beda dengan masker yang kemarin ya, karena masker yang ini sekarang sudah model baru ya. Ya, selama perjalanan kita akan mendapatkan ini dari petugas ya, dari petugas selama kereta api berjalan. Ini sudah ganti versi baru ini nih. Ya, modelnya juga udah beda nih model maskernya. Keretanya masih ngebut. Thank you.
ada dua toilet ya. Di sini toilet pria ya, di sini toilet perempuan ya. Jadi ini satu, ini buat perempuan, yang satunya cowok ya. Ini ya, ada dua toilet yang ada di sini. Nah, sebentar lagi kereta api Sancaka akan tiba di stasiun Madiun dan juga akhir dari perjalanan saya. Saja video perjalanan saya dengan kereta api Sancaka dengan tarif khusus Rp45.000 ya, dari Surabaya Gubeng menuju stasiun akhir perjalanan saya di stasiun Madiun. Ya, itu saja mungkin video saya siang ini. Mungkin nanti ada video saya, ada kelanjutan lagi ya, ada kelanjutan lagi nanti video saya. Mungkin itu saja. Jika kalian suka dengan video saya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel saya, Limanto27. Selamat siang dan sampai jumpa.